Misa sambut Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dilaksanakan di Aula Desa Tanjung Wangi dengan dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kader PKK, kepala desa sekecamatan Cicalengka, dan muspika Kecamatan Cicalengka. Kami kewajiban saya selaku pejabat kepala desa, selaku pejabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Setelah dilaksanakan pelantikan PJS Engkus Kuswandi, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Kepala Desa Lama OO Sodikin kepada Engkus Kuswandi. Rotasi hal biasa. Tadi kita sudah melihat ada pertemuan yang terpisah. Melihat ada pemandangan terbatas tahun mengenai pemberhentian. Kemudian tugas Bapak PLT juga dari pejabat Kemenza, yaitu nanti menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan selama bulan Oktober. Ya, bulan Oktober itu masuk tugas yang harus dilaksanakan oleh pejabat kepala desa. Tentunya Pak ya, ini berkat kerjasama yang baik dapat dirasakan oleh masyarakat, dan kami juga menilai dengan perjuangan Bapak pembangunan bisa dilaksanakan setahap demi setahap. Alhamdulillah ada kemajuan di Desa Tanjung Wangi. Untuk itu kami atas nama pemerintah, atas nama Pak Bupati mengucapkan banyak terima kasih. Camat Cicalengka, Entang Kurnia, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Lama atas semua kinerja dan berharap PJS bisa melanjutkan pembangunan Desa Tanjung Wangi dengan baik. Setelah dilantiknya pejabat Kepala Desa Tanjung Wangi ini, kami berharap ya, kepada Kepala Desa bisa melanjutkan pembangunan yang ada di Desa Tanjung Wangi ini secara bersama-sama warga masyarakat yang ada di Desa Tanjung Wangi. Segera lakukan konsolidasi, yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, dan para penyuluh dan secara teknis OPD di sana. Untuk itu kami segera lakukan konsolidasi. Selain itu pelajarilah aturan-aturan. Kepala Desa Tanjung Wangi, OO Sodikin, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam melaksanakan pembangunan selama 6 tahun. Terima kasih kepada Bapak Camat, kepada berbagai pihak yang ada di wilayah Desa Tanjung Wangi, dari mulai lembaga LPFD, BPD, lembaga RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, lancarnya roda pemerintahan Desa Tanjung Wangi yang saya pimpin selama 6 tahun. Jadi kepada Desa Tanjung Wangi, baik ekonomi, sosial, budaya, masyarakat, infrastruktur, mudah-mudahan ayo lebih meningkatkan, dan saya akan siap melanjutkan Bapak Kades Matang akan memelihara apa yang telah dilaksanakan oleh. Dari Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Indra BI Hades TV mengabarkan.